juga jaringan pencurian sarang burung walet pada tanggal 26 Januari hari Jumat 2018 dengan diduga dua tersangka inisial DP dan KMR, dan ada satu DPO kita berinisial RB, di mana alhamdulillah gabungan antara Opsnal Polres Tabalong, Jatanras dengan unit SPK dan dibantu oleh unit Polsek Resipolsek Purwodak berhasil kita amankan dua tersangka yang masih berada di dalam TKP Gunung Batu, Kecamatan Purwodak dalam sebuah sarang burung walet. Dalam pengejarannya diduga satu DPO tersangka berinisial RB yang masih melarikan diri, dan kita dapati beberapa barang bukti yang digunakan untuk menggunting gemboknya, dan gembok yang sudah tergunting ini yang dia gunakan untuk mengambil sarang burung walenya, dan ini adalah hasil seberat setengah kilo dari sarang burung walet, dan ini alat atau sajam yang digunakan dibawa oleh tersangka tersebut.